Pelaku begal yang menewaskan pengemudi ojek daring akhir Oktober lalu ditembak mati Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku terkapar di pinggir jalan kawasan Tanjung Priuk bersama sepeda motor yang dikendarainya untuk kabur dari penangkapan. A alias AB dilumpuhkan setelah melukai seorang anggota polisi dengan senjata tajam. 2 hari yang lalu, kami bisa mengungkap salah satu pelaku atas nama S alias J di daerah Cikupa, Tangerang. Kemudian kami lakukan pengembangan terhadap tersangka berikutnya, dan hari ini, sore tadi, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kedua, yang notabene tersangka ini adalah merupakan eksekutor atau yang melakukan penikaman terhadap korban Azari. Sebelumnya pelaku sempat melarikan diri bersama temannya ke wilayah Cikupa, Tangerang, Banten usai membegal driver ojek online. AB juga sudah lama menjadi target operasi polisi karena merupakan pemain lama dalam kejahatan jalanan tersebut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.